Sebenarnya warta hoax atau warta bohong ngenan Bituna Gunung Tangkuban Parahu diungkulan ku penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin turta kepala PVMBG Hendra Gunawan. Bey Mahmudin merdih masyarakat henteu kapancingku isu sarta sagancangna nelpon ka call center dina 1 3 6 keur mikanyaho kaayaan anu saenyana status gunung berapi atau musibah alam sejenak kawastaneuh uruk. Nalika diwawancara satu tas ngadeg-deg ka kantor Badan Geologi sabeberapa waktu katong pernakeun penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin netelakeun upama mikanyaho warta ngeunaan gunung berapi atau musibah tanah urug, masyarakat bisa langsung nelpon call center 1 3 6. Dirina miharep masyarakat ulah langsung percaya karena warta nu sumebar anu matak harengheng. Sampaikan ada call center 136. Jadi masyarakat yang ingin tahu apakah sebuah berita letupan gunung berapi atau pergerakan tanah dan sebagainya atau tidaknya bisa ditanyakan langsung ke tadi call center 136. Jadi coba itu termasuk provinsi yang rawan bencana dan ya tentunya kita harus hati-hati, tapi ya sekali lagi jangan panik, tapi tetap harus waspada. Sejurun itu, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Hendra Gunawan ngebrehkeun, ayeuna sakumna gunung berapi di Sakulia Jawa Barat dina kaayaan normal. Pihakna bakal nyorang koordinasi jeung pihak anu ngokolakeun taman tempat gunung berapi sangkan saganjang nangembarkeun informasi, upama aya erupsi anu katitentina alat panalingaan. Kukituna, Hendra miharep masyarakat ngajaga jeung lengan alat panitenanana, ulah tepi ka leungit keur kasalamatan babarengan. Ya, jadi sampai saat ini alhamdulillahnya di Tangkuban Parahu kita berkoordinasi dengan pengelola taman ya. Baik day by day itu sehingga kita bisa informasikan ya, setiap perubahan. Gunung walaupun gunungnya statusnya normal karena bisa terjadi erupsi freatik sewaktu-waktu, tapi yang paling penting kita monitor 24 jam ada perubahan baik via WA maupun kita berkoordinasi langsung kita sampaikan ke pengelola untuk antisipasi pengunjung. Demikian pun gunung-gunung yang lain kita pastikan bahwa alat berjalan dengan baik. Nah, titip pesan dari kami, kita jaga peralatan untuk monitoring sama-sama, jangan sampai hilang karena itu memang untuk keselamatan kita semua. Bey ngapresiasi Kementerian ESDM anu nyin portal mitigasi bencana sangkan masyarakat bisa nitenan situasi di saban daerah bencana diantarana gunung berapi sarta lokasi ngiserna taneuh. Dirina nandeskeun masyarakat ulah kaweur upama aya potensi bencana tapi kudu leuwih waspada sarta mampu nempatkeun diri. Upamana wae ngawangun imah tahan gempa di lokasi anu rawan gempa. Budi Hartati, Bandung TV.